Kabupaten Kaur adalah satu dari 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan ini selain memiliki objek wisata pantai, air terjun, juga memiliki gunung berapi aktif. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di provinsi yang memiliki julukan Bumi Rafflesia setelah gunung berapi Bukit Kaba di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu, Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Gunung berapi aktif ini, Gunung Patah, berada di kawasan hutan lindung Raju Mendaru dengan memiliki mata air bagi dua provinsi yaitu Bengkulu dan Sumatera Selatan. Gunung Patah memiliki tiga puncak utama, yakni Puncak Danau 2550 mdpl, Puncak Kawa 2650 mdpl, dan Puncak Gunung Patah 2817 mdpl. Posisi kawah gunung ini berada pada ketinggian 2650 mdpl, terletak di sebelah barat daya puncak gunung atau sebelah timur laut dari Desa Manau 9, Kecamatan Padanggu Cihulu. Untuk menuju Gunung Patah, pendaki atau pencinta alam bebas mesti ke lokasi titik dekat yang berada di Kecamatan Padanggu Cihulu, Kabupaten Kaur, atau sekira 6 hingga 7 jam perjalanan darat dari Kota Bengkulu. Untuk menggapai puncak tertinggi gunung tersebut, para petualang mesti menjelajahi hutan belantara tidak kurang dari 7 hari 7 malam. Perjalanan bermula dari Desa Manau 9 dengan menyusuri Sungai Padangguci, Sungai Cawang Kidau yang berada di ketinggian 2550 mdpl. Tidak sampai di situ, petualangan kembali dilanjutkan dengan menyusuri perengan lembah-lembah danau menuju arah timur laut. Saat berada di ketinggian 2600 mdpl, tepatnya pada sebuah anak sungai di daerah itu mulai tercium bau belerang. Di daerah ini ditemukan vegetasi tinggi dan batang-batang pohon tidak lagi penuh lumut. Semak cantiki gunung atau pohon panjang umur juga ditemui di kawasan ini. Berada di ketinggian 2650 mdpl, tepatnya di sisi barat jalur. Di ketinggian ini pula tampak sisa abu serta arang bekas terbakar. Sementara puncak tertinggi Gunung Patah berada di daerah utara. Dari arah tenggara pun terlihat kawah mengeluarkan asap dan buih air mendidih. Dari sisi luar kawah terlihat berwarna hijau toska.